Berhasil mencetak gol dalam sebuah pertandingan sepak bola merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemain tersebut. Apalagi gol-gol yang diciptakan itu sangat indah, tentu akan menjadi momen yang tak terlupakan baik bagi diri sendiri maupun yang melihatnya. Dan dalam permainan sepak bola memang sering terjadi momen-momen tak terduga, termasuk momen-momen langka yang sulit terulang kembali, seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain bintang berikut ini. Mereka telah membuat momen-momen indah yang mustahil untuk bisa diulangi lagi. Oscarin Masuluke. Kiper milik Timnas Afrika Selatan satu ini pernah mencetak gol akrobatik yang sangat indah. Dan saking indahnya, gol tersebut sangat mustahil untuk bisa diulangi oleh kiper manapun di dunia. Mohamed Diame. Mendapatkan bola muntah dari rekannya, Diame yang berdiri tepat di depan gawang tanpa sengaja dirinya melakukan backheel. Dan backheel itu berhasil menjadi gol yang indah. Wow, incredible moment. Atsu with a chance. Oh, and in! An extraordinary goal by Diame, who seemed to know so little about it. Zlatan Ibrahimovic. Jika ditanya gol terbaik Zlatan sepanjang masa, mungkin pemain timnas Swedia itu menjawab gol akrobatiknya ke gawang timnas Inggris. Dan lihat saja dari jarak yang sangat jauh, tendangan bicycle kicknya melengkung indah ke arah gawang lawan. Dan itu sangat mustahil bisa terulang kembali. Ball Boy di kartu merah. Satu momen langka kembali terjadi dalam sepak bola Afrika, di mana salah satu ball boy dalam pertandingan tersebut dengan sengaja melemparkan bola ke dalam gawang ketika laga sedang berlangsung. Aksi itu sontak membuat wasit memberikan kartu merah dan menyuruh ball boy itu meninggalkan stadion. Victor Gomez is writing football history here. Unlucky son. Oh, he didn't mean it. Now. Roberto Carlos. Momen yang tak pernah bisa diulang selanjutnya adalah gol milik Roberto Carlos ke gawang timnas Prancis pada tahun 1998 silam, di mana dari jarak yang sangat jauh, Roberto Carlos melesatkan tembakan free kick indah. Bahkan saking indahnya, kiper lawan tak bergerak sama sekali. It's a 30-yard free kick with a 20-yard run-up. Dear, dear! I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing! Well, that was what was missing in Euro 96. Faiz Subri. Tak hanya pemain-pemain di benua Eropa yang mampu mencetak gol-gol indah yang sulit dilupakan. Salah satu pemain asal Asia Tenggara, Faiz Subri, juga pernah menghebohkan dunia lewat sebuah tendangan free kick mematikannya. Bahkan gol Subri saat itu dinobatkan sebagai gol terbaik oleh FIFA. Siapa sangka dalam situasi yang kelihatan tidak begitu bahaya sebenarnya. Alisson Becker. Ketika semua mengira laga akan berakhir imbang 1-1, Alisson kemudian nekat untuk maju ke depan gawang pada menit-menit akhir pertandingan. Dan benar saja, dengan memanfaatkan umpan sepak pojok, Alisson kemudian melesatkan sundulan yang berhasil menjadi gol, sekaligus menjadi gol kemenangan bagi Liverpool.
make yourself a story. It's Alexander. Oh, it's Alisson! Unbelievable! The big Brazilian stopper has only gone and gone forward and scored a header with the last touch of the game. Rene Higuita. Bertanding dalam laga besar yang mempertemukan timnas Inggris kontra Kolombia, aksi kiper legendaris satu ini jelas mengagumkan. Melihat sebuah sepakan pemain Inggris menuju gawangnya, ia justru melakukan sebuah aksi akrobatik dengan melakukan scorpion kick yang sensasional. Emmanuel Dennis. Ini merupakan gol yang tak pernah bisa dilupakan oleh pemain klub Brugge. Pasalnya, gol yang ia ciptakan terbilang sangat unik. Lihatlah, mendapatkan umpan matang dari rekannya, dirinya yang berlari justru membuat bola itu mengenainya dan berubah arah, sehingga membuat Thibaut Courtois tertipu. Jones. Back legendaris Manchester United satu ini juga pernah membuat aksi defense yang tak bisa ditiru oleh back manapun di dunia. Lihatlah aksi heroiknya. Meski sudah terjatuh, namun Phil Jones mengorbankan kepalanya agar gawangnya tak kebobolan. Ya, jadi itulah 10 momen langka paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola. Beli jersey sepak bola tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang, karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney. Kunjungi toko online iMoney. Linknya kami cantumkan di deskripsi.